bisa. Oh ini, nih. Wah, kok. Napa mampu jumpa? Tentang mama channel aku yang kali aku bakal main game adalah tentu guys Poppy Playtime. Oke, kita langsung play. Oh ini boneka lagi ya. Oh ini dia, ini iklan boneka Poppy. The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe. Just watch. Bagian ini, guys. Nah, boneka Poppy. Poppy's as lovable as a real girl. Gua. And she talks like one too. My name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sorry guys, gue diem soalnya gue fokus ngeliat ini juga guys. Ya memang Poppy itu dari nama bunga ya guys. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Serem banget, come guys, kepalanya. Serem banget. Lah, kenapa? Tadi. Poppy Playtime. Nyaring banget, sebentar guys, nyaring. Oh, jadi ini dia bilang sebagian dong ya guys, sorry. Orang kira kami ini menghilang 10 tahun yang lalu ya guys. Paginya guys, paginya apa namanya, apa, oh grepek merah, grepek merah, ini ada tangan satu ini begini guys. Oh kita bisa sneak guys, bisa jatuh gitu kayak Sonic guys, kayak Sonic. Oke, dapet. Oh, jadi yang merah klik kanan ya guys. Emangnya kalau satu gak bisa? Yap, gak bisa guys. Harus dua macam nih. Oke. Nah, sneak. Oke. Gak ada lagi waginya. Oh ke bawah ini nih. Gak bisa ke sini. Oh ada tangan guys, lah gak bisa dari sini. Oh dari sini guys. Okay. Oh ke sini. Oh ini ada nih. Oh ada. Adalah. Kagak bisa guys. Kagak bisa. Oh gini toh. Nah bisa dari sini. Bisa tangan sebaliknya ya. Elah. Oke.
Ya, gila kagetku. Gue ini sambil jalan, namanya gak perlu jalan, dia pun jalan otomatis. Oke. Okay. Bye, mau jalan aja guys. Iya, adalah. Dan, ini, oh ini loh, sini nih. Oh itu, oh ada lampunya tuh kelihatan guys. Oh, wah, lewat. Nah. Guys, gak bisa guys. Oh itu alat buat bikin boneka kan. Taruh ke atas. Empat adopsi itu guys, adopsi. Gak ngerti guys, maksudnya apa? Okay. Oke, bisa jalannya gini. Ada kasih pink. Oh, ini nih kasetnya nih, guys. Gua coba lihat dulu. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. Oke, kan kedengaran kalau dijauhkan, guys. Kayaknya kita sambil ini. Nah, gimana? Kok dipasang? Nah. Ke sini. Lah, ada dua tiang. Gimana dong guys, coba coba dari sini guys. Okay. Wow, oh bisa kayak gini guys, kayak gitu. Okay. Ya sama aja kagak sampai. Kayak gini. Okay. Nah, tapi kita harus coba. Lah, nembus. Ada. Ada lah. Kita kayak gitu, guys. Kalau jatuh. Okay. Kayak gini guys, lari orang pro ke belakang gitu ya guys kayaknya. Oh apa kayak gini. Nah lah, salah tombol malah klik kiri jadinya lepas. Pasang woi. Nah bisa langsung ke sah. Gak nyampe. Alah. Ini boneka Poppy-nya ya guys. Man, pabriknya keburu bangkrut sebelum itunya boneka Poppy-nya dirilis. Jadi cuman ada boneka satu boneka Poppy deh. Itu. Susah. Hey. Ini nah. Kita ke sini dulu, ke kanan. Tarik. Astaga, kayaknya bukan pakai tangan ini, kayak gini. Kayaknya begini. Woi, pasang nggak sih? Kalau gini baru bisa dari sini. Alah, sekarang malah kelebihan. Alah, dalah.
Baru mau ke pasar. Wow. Terus. Oh. Ini kok. Okay. Oh, gini. Sekarang saatnya. Nah, kita tinggal berjelantungan. Guys, turun. Guys, gak usah pakai cara turun. Barbar aja, guys. Aduh. Makin power on. Lah, belum nyala. Lah, kok belum nyala? Aduh, udah gue nyalain kan, guys. Ya, ngulang deh gue. Ini udah tahu caranya. Kayak gini. Alah, gak bocah parkur, guys. Bocah parkur. Wop. Alah. Oke. Okay. Naik dengan cara pro. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Pakai tangan. Sebaliknya. Oke. Okay. Udah. Terus kok belum nyala? Sumpah. Belum bisa. Ini udah gak nyala kalau gua sentuh, guys. Alamak. Udah gua tekan, guys. Dari kan lihat kan gua berhasil. Kok malah kagak bisa. Di E. Kaget gua sumpah tiba-tiba nyala. Tiba-tiba nyala gitu aja. Siapa orang yang kagak kaget? Tiba-tiba gua kaget nyala sendiri. Masuk ke situ ya, guys. Proses terus aja. Alamak, gua kaget banget tiba-tiba ada suara sit gitu. Gua tebak nih, guys. Pasti ada yang muncul nih. Pasti ada yang muncul. Kaget. Masuk.
Lah, masuk aja lah. Oh, ada senter, guys. Oke, oh, terbebas. Lah, dia masih ada. Oke. Lah, dia muncul situ. Lari, 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 lari. Lah, ini kemana? Ini kemana? Bunda, ketangkep. Mas, apa itu? Alamang dari sini. Gak apa-apa, yang penting udah tahu, guys. Oke. Kita gini aja. Nah, kayak gitu, guys. Kunci dia keluar. Ke sini. Ada lubang masuk. Oh, aman, guys. Lah. Udah kebuka dah. Kebuka dah. Gak bisa. Oke, aku tutup. Loh, oh ini, nih. Loh, oh. Nama mampu, sumpah. Kok gue tangan gue nempel, loh. Bagi-baginya jatuh. Gila, tinggi, guys. Bagi-baginya mana? Ya udah, ternyata terbebas, guys. Gue kaget, sumpah. Bukan. Oh, itu dia, kah? Masuk aja cari bunga. Oh, ini ada kaset. Woi, ambil. Oh, ini nih. Kosong. Jadi terakhir, guys. Final log in relation. 1000 prototype. Itu cakaran, guys. Masih banyak misterinya sih, guys, karena ini kayaknya perlu ada lanjutannya kayaknya. Gak tahu sih. Oke. Udah cepet deh, guys, kita langsung cepet aja. Jadi hubungannya berdarah, guys, di setiap boneka. Tinggi. No, stop. Go back. Heck, no, run. Through. On. Round. Okay, guys. Masuk. Gak peduli lah, masuk aja. Ini di rumah, guys. Rumah. Ada suara. Makin keras, guys.
di pintunya. Nah, pintu guys gak bisa dikunci, gak bisa ke sini. Suaranya horor banget guys. Kalian siap kita buka guys? Tapi kalau kalian mau gua buka, like dulu guys, like dulu baru gua buka ya. Oke, kalau sudah like, sama juga yang belum subscribe, subscribe dulu baru gua buka ya. Oke, sudah? Oke, sudah. Boneka Poppy pertama. Lampunya gini. Bisa ditutup ya guys. Oke, kita buka guys. Loh, Poppy. You opened my case. Open my case guys, kata dia. Chapter 1 selesai. Ya guys, game di Red Tor. Pengisi suaranya Poppy. Nih guys, nih lihat guys, lihat tuh ada Poppy guys di atas kamera gua tadi. Nih di atas kamera gua ini. Ini tulisan Poppy. Ketemuan selesai guys. Oke. Nah, jadi masih banyak misteri ya guys, karena game ini baru chapter pertama ya guys. Dan mungkin nanti kedepannya gue bakalan bikin teori-teori gitu guys soal Poppy Playtime. Juga tadi gue nanya lihat ada kan ada pintu di tempat wagi-wagi itu hilang kan merah gitu, tangan merah sama tangan biru. Nah nanti gue bakalan coba, tapi kan kayaknya ditutup sih guys, karena kan tadi pas kita buka gerbangnya itu kayak di awal dan kayak dan itu gerbangnya ketutup setahu gua. Dan mungkin kalau gua bisa sih gua bakalan pakai sesuatu guys itu supaya bisa masuk ke situ. Apakah tempat itu bakalan dipakai untuk ini guys, untuk chapter 2 nanti, gak tahu ya guys, masih misteri dalamnya. Dan ada satu boneka lagi yang katanya mungkin bakalan masuk ya guys, yaitu adalah siapa lagi, kita sambut dia guys sekarang di akhir Poppy Playtime ya, dialah kisi-misi ya guys, kayak hagi-wagi. Oke, okay. See you next video guys. Bye-bye.